Film ini dimulai dengan memperlihatkan sebuah peradaban di masa depan yang telah menjadi sejarah. Di masa itu, bumi mengalami masa kekeringan, tertutup gurun dan reruntuhan akibat ulah manusia itu sendiri. Beberapa umat manusia yang masih hidup berjuang untuk bertahan hidup dalam kehampaan yang berubah menjadi wilayah di mana yang lemah ditindas oleh yang kuat. Sebuah organisasi kejahatan bernama Sirius menjadi penguasa yang menguasai semua sumber daya dan melakukan segala jenis kejahatan. Di dalam organisasi tersebut, dipimpin oleh seorang pria tua bernama Chang Kyo, yang mempunyai lima orang anggota pembunuh paling sadis di antaranya Tisa, Liba, Yin Hu, Profesor, dan Lei Ting. Namun keadaan mulai berubah semenjak Lei Ting menjadi pemberontak dalam organisasi tersebut. Itu karena Lei Ting berniat untuk menyelamatkan seorang gadis bernama Kyuji yang di mana jantung milik Kyuji akan diambil untuk dicangkokkan kepada pimpinan mereka. Setelah berhasil melumpuhkan beberapa penjaga yang menjaga tempat itu, Li Ting berusaha untuk membawa Kyuji pergi dari sana. Namun, sebelum mereka berdua pergi, Kyuji meminta Li Ting untuk juga menyelamatkan tiga orang sandera wanita yang lainnya pergi bersama dengan mereka. Li Ting lalu meminta mereka berempat untuk segera pergi dari sana, menggunakan salah satu mobil milik organisasi Sirius. Sementara dia akan menahan puluhan anggota Sirius yang berada di sana agar mereka semua bisa keluar dari sana tanpa kendala yang berarti. Setelah merasa para Sandra telah berada jauh dari marga Sirius, Liting pun berusaha untuk menyusul mereka dengan menggunakan motornya karena untuk saat ini prioritas dari Liting adalah membawa para Sandra itu pergi dari sana. Mendapatkan informasi kalau Lee Ting telah berkhianat kepadanya, Chang Kyung lalu memerintahkan semua anak buahnya, termasuk sahabat-sahabat Ting yang merupakan lima orang anggota pembunuh terbaik milik organisasi Sirius, untuk membawa kembali jantung miliknya dan juga menghabisi Lee Ting karena telah berani berkhianat kepadanya. Mengetahui kalau para anak buah Changkyong berhasil mengejar pelarian mereka, Liting meminta San Yu untuk menambahkan kecepatan mobilnya, sementara dia akan berusaha untuk melumpuhkan beberapa anggota Sirius yang berhasil mengejar mereka. Sampailah para sandera tersebut di sebuah tempat yang dinamakan Kota Baja. Di sana mereka mencoba bersembunyi dari kejaran para anggota gangster Sirius sambil menunggu kedatangan dari penyelamat mereka. Malam harinya Sanyu yang melihat kalau Liting telah sampai ke tempat mereka mencoba bertanya, "Maksud dan tujuannya telah menyelamatkan mereka karena dia merupakan salah satu petinggi dari gangster Sirius." Namun Liting hanya terdiam meninggalkan mereka dan memilih untuk mengobati lukanya akibat pertarungannya dengan para gangster Sirius. Dalam kilas balik masa lalunya, terungkap satu bulan sebelum pengkhianatan ini terjadi, Liting sempat memasuki sebuah ruangan rahasia laboratorium milik Chang Kyung Di dalam sana, dia terkejut melihat banyaknya organ dalam manusia dan juga tubuh bayi yang telah diawetkan, serta foto milik Kyuji, yang kemudian dia lalu teringat tentang sebuah kejadian tiga bulan yang lalu ketika dia pertama kali bertemu dengan Kyuji yang mempunyai sebuah simbol gangster serius berada di pergelangan tangannya. Ketika Chang Kyung berada di laboratorium miliknya, dia teringat kejadian satu bulan yang lalu saat Li Ting masih berada dalam organisasi tersebut. Chang Kyung beserta dengan para anak buahnya sedang berkumpul di sebuah ruangan untuk membahas masa depan dari organisasi yang sedang mereka jalani. Chang Kyung berpesan, jika suatu saat nanti terjadi apa apa dengan dirinya, dia akan menyerahkan pucuk pimpinan organisasi siris ini kepada Leiting dan berharap para bawahannya mengikuti apa yang diperintahkan oleh Leiting sebagaimana mereka mengikutinya. Namun jelas saja keputusan mendadak dari pimpinan mereka membuat Profesor dan Tiesa agak tidak bisa menerima akan keputusan tersebut. Tetapi karena bos mereka sudah memberikan perintah langsung, untuk saat ini mereka hanya bisa mengiyakan saja permintaannya. Ketika Liting sedang tertidur, Ying menghampirinya dan seperti menginginkan suatu kenikmatan dari rudal milik Liting karena dia merasa kalau hidupnya tidak akan lama lagi. Namun, Liting malah menolak keinginannya yang tentu saja membuat Ying sangat marah dan berpikir kalau Liting menyelamatkan mereka hanya untuk dijadikan umpan saja. Keesokan harinya, terlihat para gangster serius telah sampai ke Kota Baja untuk mencari keberadaan Liting dan para Sandra yang telah kabur dari markas mereka. Liting yang menyadari kalau para gangster Sirius telah sampai di sana, meminta San Yu dan yang lainnya untuk tetap berada di dalam sini, sementara dia akan berusaha untuk mengalahkan para gangster Sirius yang telah berada di Kota Baja. Para gangster pun memilih untuk berpencar agar keberadaan Leeting beserta dengan yang lainnya cepat mereka temukan dan Leeting yang sangat paham dengan organisasi yang pernah dia ikuti memutuskan diam-diam memburu dan membunuh mereka satu persatu sementara Sanyu yang penasaran dengan keadaan di luar sana memilih untuk keluar dari persembunyian mereka mencari tahu dengan apa yang sedang terjadi di luar sana setelah berhasil mengalahkan beberapa kroco Sirius selama penyusupannya, akhirnya Liting bertemu dengan Liba yang nampak sangat marah kepadanya karena sahabat baiknya itu telah berkhianat kepada Sirius dan berani-beraninya dia mencuri jantung cangkok pengganti milik bos mereka. Liba akan memastikan Liting kembali ke markas menemui bos mereka untuk menebus semua kesalahannya. Ungkap kalau dahulu mereka berdua telah berteman baik sejak kecil, yang dimana Liting selalu melihat tubuh Liba disiksa, dicambuk agar Liba kebal terhadap berbagai penyiksaan. Namun kini, Liting harus menyaksikan sendiri. Liba harus mati di tangannya, tetapi Liba tetap menganggap Liting sebagai saudara terbaiknya. Liting pun berjalan keluar untuk mencari keberadaan para anggota gangster Sirius yang masih tersisa. Namun Sanyu malah tertangkap oleh mereka dan sebenarnya tujuan dari mereka adalah memancing Liting keluar untuk mengejar mereka. Karena mereka telah menyiapkan sebuah jebakan yang dimana para anggota Sirius telah berkumpul menunggunya dalam pertarungan satu lawan orang banyak. <tuk> Liting pun berhasil memancing para musuh untuk keluar dari dalam gedung tersebut, karena dengan keadaan di dalam sana itu sangat susah baginya untuk melawan mereka tanpa mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Setelah berhasil mengalahkan beberapa croco serius, Liting membawa San Yu untuk kembali menuju tempat persembunyian mereka. Namun, yang tak disangka, ternyata diam-diam Tisa memperhatikan mereka berdua dari atas bangunan dan mengikuti mereka dari kejauhan agar dia tahu di mana tempat persembunyian mereka. Kyuji yang mendengar suara pintu terbuka mengira kalau yang datang itu adalah Liting dan San Yu, yang kemudian menuju sumber suara tersebut. yang Ternyata itu adalah Tisa, yang lalu memaksanya untuk menunjukkan di mana tempat persembunyian mereka. Tak lama kemudian, Liting pun telah sampai di ruangan tempat mereka bersembunyi. Tetapi, setelah melihat keberadaan Tisa yang juga berada di sana, dia meminta Tisa untuk tidak menyakiti wanita. Karena itu, merupakan tindakan yang sangat memalukan bagi seorang pria seperti mereka. Namun ketika mereka berdua saling beradu senjata tajam, tak sengaja Ying harus terkena sabetan senjata milik Tisa yang mengenai lehernya, hingga menyebabkan Ying harus mati. Tisa yang merasa kalau pertarungan mereka di sini menghambat mereka berdua untuk mengeluarkan kemampuan terbaik mereka, mengajak Li Ting untuk bertarung secara adil di tempat lainnya. Sebelum mereka memulai kembali pertarungannya, flashback di antara mereka berdua pun diceritakan. Dulu, saat mereka kecil, baik Li Ting dan Tisa dipaksa Chang Kiong untuk bertarung hingga mati menggunakan senjata yang sampai saat ini mereka gunakan. Namun ketika itu, Tisa harus kehilangan pergelangan tangan kirinya sehingga membuat dia terpaksa menggunakan tangan palsu hingga sampai saat ini. Saat itu, Changkyong memberikan dia pilihan untuk mati atau tetap terus hidup dengan meragak seperti anjing di bawah kaki Liting. Tentu saja karena dendam masa lalunya malah membuat Tisa sangat senang dengan pengkhianatan yang dilakukan oleh Liting. Karena jika dia masih berada di geng Sirius, Tisa tidak akan bisa menyentuhnya karena Liting merupakan anak angkat emas kesayangan Chang Meskipun bertahun-tahun menyimpan dendam dan terus berlatih hingga menunggu momen seperti ini, Tessa pun masih tak mampu untuk mengalahkan Liting. Dia bertanya, "Mengapa Liting berkhianat dengan organisasi yang sedari kecil dia ikuti?" Namun meskipun Liting enggan menjawab pertanyaan tersebut, Tessa berdoa agar dia tetap hidup hingga akhir dan meminta Tessa meninggalkannya agar dia bisa mati dalam kesendirian. Ketika membakar mayat Ying di sana, Liting teringat dengan kejadian 15 tahun yang lalu, ketika Liting kecil harus melihat ibunya mati di hadapannya karena ulah dari para bandit yang akan merampok rumah mereka. Maka oleh sebab karena itu, Liting seperti mempunyai dendam dengan para bandit ataupun gangster kejahatan yang seenak hati mereka membunuh menjarah milik orang lain. Sementara di luar kota Baja, ternyata salah seorang kroco geng serius masih selamat dan segera kembali ke markas untuk melaporkan kepada Chang Kyung kalau Liba dan Tisa beserta dengan yang lainnya sudah mati dibunuh oleh Liting. Segera setelah itu, Chang Kyung memerintahkan profesor untuk memburu Liting dan membawa Kyuji kembali ke markas dalam keadaan hidup. Meskipun Lee Ting adalah anak angkat kesayangannya, dia tidak peduli. Meskipun profesor harus membunuhnya karena pengkhianatan ini, namun dia meminta profesor untuk berhati-hati karena kemampuan Lee Ting melebihi dari semua orang-orang yang berada di Sirius. Chang Kyung teringat ketika dulu dia menyelamatkan Lee Ting waktu kecil dari para bandit yang akan membunuhnya, dan seiring berjalannya waktu, Lee Ting dilatih sangat keras oleh Chang Kyung untuk menjadi pembunuh terbaik miliknya melawan orang-orang yang menjadi musuhnya. Chang Kyung mengatakan, jika kita menjadi yang terkuat, maka mereka bisa mengontrol sumber daya ketika dunia hancur seperti ini. Kelak kita akan menjadi sejarah, menjadi keadilan itu sendiri dan menjadi penguasa seluruh dunia. Chang bertanya kepada Jinhu, Hu, kenapa Li Ting kepadanya? Padahal dia memerintahkan khusus Jinhu Hu untuk selalu dekat dengan dirinya, agar dia tahu lebih banyak tentang dirinya. Namun selama itu juga mereka bersama, Jin Hu sama sekali tidak bisa mendapatkan informasi apapun tentang masa lalunya. Karena bagi Chang Kyung, orang yang paling menakutkan di dunia ini adalah orang yang tidak membiarkan orang lain mengetahui masa lalunya. Gangster Sirius tidak akan pernah takut hanya dengan satu orang, maka dari itu dia akan mengeluarkan sumber daya yang dimiliki Sirius untuk menghancurkan semua orang yang mencoba mengusik dirinya. Segera setelah itu, Inhu pun bergegas untuk memburu Liting bersama dengan para sandera yang telah kabur dari sana. Liting beserta dengan yang lainnya terlihat sedang menikmati daging kambing yang didapatkan olehnya. Sambil makan, Liting mengatakan kalau keadaan di luar sepertinya sudah aman, maka mereka bisa pergi dari sana meninggalkannya di tempat itu. Namun sepertinya, Wenli enggan untuk pergi dari sana, karena dia akan merasa lebih aman jika dia tetap berada di sini bersama dengan Liting. Keesokan harinya, Kuiji dan San Yu memilih untuk pergi meninggalkan tempat itu, karena dia merasa kalau keberadaan mereka di sana hanya akan menjadi beban untuk Liting. Namun yang mereka berdua tidak sadari adalah ternyata wilayah gurun pasir itu telah diawasi oleh para anak buah profesor yang kemudian membawa mereka berdua kembali ke kota baja menemui Liting. Profesor bertanya kepada Liting yang nampak sudah menduga kedatangan mereka di sana tentang tujuannya memberontak geng serius. Profesor sangat iri kepada Leiting karena meskipun dia adalah orang kedua di organisasi Sirius, dia akan selalu berada di bawahnya karena Leiting dianggap sebagai seorang pangeran. Namun, Leiting belum mau mengungkapkan tujuan sebenarnya dan hanya mengatakan, "Bukankah itu baik untukmu agar dia bisa menggantikan dirinya untuk menjadi pemimpin tertinggi Sirius?" Selanjutnya, seperti yang dia inginkan selama ini, mendengar itu tentunya membuat profesor sangat senang karena kalau dia masih berada di Sirius, profesor tidak akan bisa menyentuhnya. Namun karena kini dia telah berkhianat, maka itu akan menjadi lebih mudah untuknya menghancurkan dirinya. pun harus menghadapi puluhan anak buah profesor yang berniat untuk membunuhnya namun satu persatu dari mereka berhasil liting lumbuhkan. Tetapi yang tidak liting juga adalah kalau ternyata profesor telah menyiapkan sebuah peluru yang mengandung obat bius untuk ditembakkan kepadanya. Liting pun terpaksa harus lari setelah terkena tembakan pistol bius milik profesor karena dia mengetahui kalau peluru bius yang mengenai tubuhnya hanya bisa bertahan selama satu jam maka dari itu dia memilih untuk bersembunyi hingga efek dari obat bius itu menghilang Dalam pengaruh obat bius yang berada di dalam tubuhnya, dia seperti mengingat kembali perkataan ayahnya dulu tentang mengapa orang memiliki dua telinga, dua mata, dan dua wajah. Itu karena wajah pertama perlu ditunjukkan kepada dunia, sedangkan wajah kedua perlu ditunjukkan pada diri sendiri. Satu telingamu untuk mendengar dunia, dan yang lainnya untuk mendengar suara hatimu sendiri. Kebaikan dan kejahatan bisa bersumber dari wajah yang sama. Kebenaran dan kebohongan bisa bersumber dari mulut yang sama, tetapi perbedaan yang terang dan gelap hanya perlu membuka dan menutup sebelah mata. Liting pun akhirnya tersadar akibat pengaruh obat bius itu, dan mencoba untuk keluar dari tempat persembunyiannya. Tiba-tiba Yin Hu menyerangnya hingga membuat Liting akhirnya harus terpojok akibat hal tersebut. Akan tetapi, karena perasaan cinta yang sangat mendalam Yin Hu kepada Li Ting, akhirnya membuat Yin Hu memilih untuk melepaskannya. Li Ting lalu membawa Yin Hu ke suatu tempat yang ternyata kota baja itu merupakan tempat tinggal dia dulu bersama dengan kedua orang tuanya. Li Ting menceritakan jika dia sebenarnya merupakan keturunan dari keluarga monyet berbaju besi. Dulu setelah ibunya mati, Li Ting memutuskan untuk pergi dari sana untuk mengembara mencari keadilan yang sebenarnya. Sampai suatu hari, para bandit menyerangnya dan dia diselamatkan oleh Chang -kyong. Mendengar itu Yin -Hu mengatakan, "Kalau dulu dia pernah mendengar legenda monyet berbaju besi, namun dia tidak menyangka kalau Ting adalah keturunannya. Sekarang tidak ada lagi pemisah di antara mereka berdua karena mereka berdua sama-sama mempunyai rahasia yang begitu menyakitkan. Yin saat sangat menginginkan Ting di hidupnya agar mereka berdua bisa mengembara jauh meninggalkan masa lalu mereka. Karena belum bisa menemukan di mana keberadaan dari Ting, profesor mempunyai rencana dengan akan mengumpankan Kuiji dan San Yu agar Ting keluar dari tempat persembunyiannya." Keesokan harinya, sesuai dengan apa yang telah direncanakan oleh Profesor, Liting akhirnya datang menemuinya untuk menyelamatkan San Yu beserta dengan Kuiji yang digantung dekat dengan dirinya. Liting menginginkan Profesor untuk melepaskan Kuiji dari ikatannya, karena jika Changqiao mengetahui tubuh dari cangkok jantungnya terluka, Changqiao pasti tidak akan membiarkannya untuk hidup. Namun Profesor mengatakan kalau bosnya tidak ada di sini dan kendali sepenuhnya di sini adalah dirinya. Jadi itu bukanlah persoalan yang harus Liting pikirkan. Karena seharusnya yang harus dia pikirkan adalah masa lalunya yang masih mencari siapa pembunuh dari ibunya. Seharusnya selama 15 tahun ini Li sadar kalau pembunuh ibunya adalah dirinya sebelum dia bergabung dengan geng Sirius. Profesor dulu hanya ingin merampok rumahnya, namun karena ibunya mencoba menyelamatkannya, dia terpaksa harus membunuh ibunya di depan matanya. Jelas saja mendengar kenyataan pahit tersebut membuat Liting mengamuk dan mencoba menyerang Profesor. Namun, karena profesor sudah menyiapkan sebuah jebakan untuknya, dia harus berusaha untuk lepas dari ikatan besi yang melingkar di seluruh tubuhnya. menyandang predikat sebagai salah satu keturunan legenda monyet berbaju besi dan juga menempa pelatihan keras selama hidupnya membuat kekuatannya melebihi kekuatan semua kroco-kroco milik profesor. Dan kini hanya tersisa profesor yang bersiap untuk membidiknya menggunakan pistol bius yang sudah dia persiapkan. Namun ketika Profesor akan menembaknya, San Yu yang berhasil melepaskan ikatannya lalu memukulnya dengan menggunakan balok kayu. Tetapi Profesor segera membalasnya dengan menusuk perutnya. Melihat San Yu yang telah mati karena mencoba menolongnya, semakin membuat Li murka. Namun dia sedikit dibuat kewalahan karena Profesor memiliki tombak listrik berkekuatan tinggi. Sehingga menyebabkan Li harus mengalami rasa sakit yang luar biasa di tubuhnya. Merasa tidak ada kesempatan untuk menang melawan Liting, Profesor mencoba menyandera QG yang lalu menusuknya agar membuat Liting teralihkan dengan hal tersebut. Tetapi dari belakang, Yin Hu menusuk Profesor hingga menembus perutnya. Yin Hu mengatakan, kalau misi dia di sini adalah memastikan Profesor bekerja sesuai dengan perintah bos mereka. Jika ada sedikit pun yang melenceng dari tugasnya, maka Yin Hu diperintahkan untuk membunuhnya. Malam harinya, Liting berusaha untuk mengobati QJ yang terlihat mendapatkan luka serius akibat tusukan yang mengenai perutnya. Bila dia tidak segera mendapatkan pengobatan, hidupnya tidak akan bertahan lama lagi. Liting lalu meminta Yin Hu untuk segera kembali ke markas dengan membawa Kyuji karena misi yang dia jalani sudah selesai. Namun Yin Hu enggak meninggalkannya di sini karena kini dia ada di pihaknya dan dia sudah berjanji akan selalu ikut kemanapun Liting pergi. Liting bercerita kepada Yin Hu kalau sebenarnya QJ adalah anak kandung dari Chang Chang Kyung mengetahui jika jantungnya bermasalah, maka oleh karena sebab hal itu, dia dengan tega akan mengorbankan anaknya sendiri demi kelangsungan hidupnya. Li juga meminta Yin Hu untuk tidak ikut dengannya, karena kalau dia sampai ikut dengannya, bisa saja nyawanya juga akan terancam. Maka dari itu, dia meminta Yin Hu untuk pergi dari sana. Namun hal tersebut tidak bisa dimengerti olehnya, karena bagi Yin Hu, pilihannya hanya ada dua, mengikutimu atau mengikuti Chang Kyung yang kemudian tiba-tiba menyerangnya. Sebenarnya, Yin Hu memilih untuk mati saat pertarungan tersebut. Tetapi karena Li Ting menahan pisau miliknya menggunakan tangannya, membuat Jinhu Hu tersadar. Kalau ternyata, Li Ting hanya ingin menyelamatkannya. Setelah mencoba bertahan selama beberapa jam untuk terus hidup, akhirnya QJ pun harus mati tanpa sempat mengatakan apapun di akhir hidupnya. Li Ting hanya bisa merenungi semua perjalanan hidupnya selama ini. Apakah dia harus mengikuti perkataan ayahnya dengan menjadi seorang pejuang melawan kejahatan dan mengembara, hingga tidak mempunyai waktu bersama dengan orang-orang yang dicintainya, ataukah dia harus mengikuti perkataan cangkir yang harus menjadi yang terkuat untuk bisa bertahan hidup menjadi seorang penguasa? Litik pun akhirnya membuka peti yang selama ini berisi pelakat dan baju zirah besi milik ayahnya yang akan dia pakai sebagai penerus ayahnya untuk menjadi pahlawan monyet berbaju besi. Chang dan ratusan anak buahnya menuju kota Baja untuk menjemput putrinya karena setelah beberapa hari dia mengirimkan anak buahnya ke sana, tidak ada kabar dari mereka. Namun sesampainya di sana, dia sangat terkejut karena mendapati Liting yang ternyata adalah salah satu keturunan monyet berbaju besi dengan plakat baja dan baju besi yang dia kenakan. Chang Kyung menduga kalau dia akan menjadi seperti legenda monyet berbaju besi terdahulu yang terkenal dengan aksinya memberantas kejahatan dan segala bentuk kriminalisasi lainnya. Liting mengatakan alasannya ketika dulu dia mau bergabung ke dalam organisasi Sirius menjadi bawahannya. Dia hanya ingin bertahan hidup dan menjadi kuat agar dia bisa menjadi seperti yang sudah digaris tangankan Tuhan untuknya. Maka dari itu jika geng Sirius tidak mau untuk berubah, maka saat ini dia yang akan memusnahkannya. Setelah berhasil mengalahkan ratusan anak buah Cangkyong sendirian, akhirnya Liting harus menghadapi bos terakhir Sirius. Namun sebelum mereka memulai pertarungan mereka, Cangkyong bertanya tentang semenjak kapan Liting telah mempersiapkan semua ini. Liting mengatakan jika dia sudah merencanakan ini semua semenjak dia dipilih menjadi penerus organisasi yang dipimpin oleh Cangkyong. Apalagi dia selalu menindas orang yang lemah dan tidak berdaya untuk dijadikan alat untuknya. Meskipun harus beberapa kali tersungkur karena kekuatannya luar biasa dari mantan bosnya tersebut Namun dia berhasil memukul bagian jantung Changkyong sehingga setidaknya membuat Li Ting mempunyai kesempatan untuk membunuhnya Sebelum Changkyong mati, dia mengatakan sebuah rahasia yang hanya dia ketahui tentang siapa pembunuh ayahnya yaitu seorang laki-laki sangat kejam yang berada di kota suar bernama Kyong Si. Dan sebelum film berakhir, terlihat Kyuji dan Wenli sedang berdoa di makam ketiga sandera lainnya sebelum mereka berdua memutuskan untuk berkelana menjadi seorang pahlawan monyet berbaju besi. Terima kasih seluruh sudah menonton rangkuman film yang Mas Ko persembahkan untuk kalian semuanya. Semoga terhibur. See you.